Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh agama, bagaimana hukumnya seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. 50%-nya apa lagi? Faliyat taqillaha fil nisfil baqi. Takutlah kepada Allah untuk sisanya yang 50% lah lagi. Terus apa pertanyaannya? Bukankah jika menikah telah menyempurnakan separuh Islam? Udah jelas tadi hadisnya. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat akhirnya tak menemukan jodoh karena tak membuka diri kembali? Kenapa dia tak membuka diri kembali? Membuka hati, sampaikan ke ustaz. Ustaz, kalau ada stok-stok ustaz. Yang soleh-soleh. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan umatku, kata Nabi. Ada satu tak mau makan, puasa terus. Kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku Nabi, aku paling takut sama Allah, tapi aku puasa, aku juga ada makan. Yang satu lagi tak mau tidur-tidur malam, mau beribadah saja. Kata Nabi, aqumu, aku tahajud malam, wa arqud, aku juga tidur. Yang satu mengatakan, aku tak mau nikah. Kata Nabi, wa ana atazawwajun nisa. Faman radhiba an sunnati, siapa yang tak mengikut sunnahku? Sunnah makan, sunnah tidur, sunnah nikah. Siapa yang tak mengikuti sunnahku? Falaysa minni. Itu menunjukkan ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Ekstrim beribadah dari dulu sudah ada. Jadi sekarang kalau ada orang anak muda ekstrim, begitu dia hijrah, dia katakan, aku tak akan makan, aku tak akan minum, aku tak akan tidur, aku tak akan nikah, hanya jihad fisabilillah. Nabi bukan senang. Hiduplah secara normal. Makan, minum, tidur, nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, menutup diri. Cukup menutup wajah. Karena pakai masker.